Waalaikumsalam Aku baru selesai kelas kan Terus Ntar mau berangkat Ke teater Aduh, tapi showroom dulu. Karena nggak mungkin aku showroom di ojek. Laper gak sih? <tuk> <tuk> Udah makan belum? Belum. Aku pengen masak deh, tapi kayak malas. <tuk> Ada gak sih mie instan yang kayak literally instan yang langsung dibuka aja terus udah gitu udah jadi gitu kan padahal udah dikasih mie instan ya tapi kayak masih gak bersyukur jangan mie mulu emang tahu aku tekapan terakhir makan mie kok bisa bilang mie mulu <laughs> Awe, kapan ya terakhir aku makan mie hmm kayak bulan lalu deh kok nggak dua minggu yang lalu aduh SR minggu lalu Iya kan berarti minggu lalu <tuh> Hari ini sekolah Aku sekolah terus nanti teater Enggak <tuh> nah, sih aku ngantuk banget tau Enggak banget sih Cuman karena aku lagi rebahan Jadi ya, aku kan <tuh> tiga hari yang lalu mana ada tiga hari yang lalu oh iya tiga hari yang lalu aku tebak masih di kasur sebenarnya bukan masih di kasur sih tadi aku udah bangun hah oh jadi ternyata tadi pas kelas dikasih pr <laughs> aku baru tahu <laughs> Yaudah, ya udah ya Gimana mau tidur orang ntar teater? Bahas Kipler GMN ye Kasihan sih Henning Bahie. Kayak dia baru mau debut we. Kenapa sih orang-orang kayak tidak bisa menghargai? Pada hari ini ada kegiatan gak? teater Mau T8 atau T9? Oh T9, SNSD T9, Keyplier T9 OT9, OT9 Bias uni di BTS siapa? Vimin Iya jarinya gitu-gitu amat orang-orang Maksudnya kayak gimana ya Dia kan debut juga bukan kayak nggak uh, ngapa-ngapain terus debut gitu pasti kayak kelihatan kan dia usahanya itu gimana terus kayak ya kelihatan tahu dia tuh usaha weh nggak mungkin semuanya Gak usah gitu Hei, ada monyet. <laughs> Makasih, Kak Adit, monyetnya kayak walaupun maksudnya kan orang-orang pada bilang kayak itu karena kakaknya karena kakaknya ya orang kalau dia juga punya talent mah ya udah-udah aja gak sih kayak ya udah dia yang punya talent juga gitu pada bilang abisnya dia menang dibantuin fans hype ya gimana ya maksudnya kalau dibantuin juga kan ya emang dia ber ada talentnya gitu gimana weh mau dibantuin juga maksudnya semua orang pun juga membantu fake-nya kan di hari itu di hari kita vote kayak aku juga lihat tuh banyak yang kayak collab collab gitu ada yang collab sama fansnya Blackpink ada yang collab sama fansnya etc etcetera et dan kalau dibantu sama fansnya yang hey, memang emang kenapa weh hey? juga kayak ya udah <laughs> kayak semua orang itu kayak pantas debut gak sih kayak ya dia juga emang punya talenta girl katanya sih gara-gara dia jarang kena aduh sakit banget palanya ini katanya sih gara-gara dia jarang kena screen time udah kayaknya emnet gitu kayak gini gak sih kayak ah udahlah gak usah kasih screen time banyak-banyak ntar nih orang juga debut jadi <laughs> kayak gak usah lah <laughs> Menyemangati satu tidak harus dengan jatuhin yang lain Yes Iya kan Kayak ngapain muji orang lain Tapi harus ngejatuhin orang lain Kayak misalnya e, Si A cantik tahu Daripada si B Kayak buat apa gitu Ngapain Ngapain Emangnya Emangnya apa ya Emangnya emangnya Karena dia gak pernah top 9 juga gak sih? Iya sih Tapi mungkin aja, eh gak tahu sih Yurina kan act actress kan Terus katanya itu last last change-nya dia gitu loh Terus kayak <tuh> kalau Maya, Maya mungkin ntar kayak bisa debut di grupnya gak sih? Atau gak kan ntar Maya debutnya sama Chaeyoon sama Sein? Ah, lucu banget. Sama aku nggak sih Maya? <laughs> Katakan friend Maya. Sama Ayana, oh my god, kuahara Ayana. <laughs> aku suka Ricky yes Ricky so pretty tapi dia juga gak debut terus katanya juga uh, apa namanya itu last change nya Ricky karena karena dia udah pernah ikut dua kali ikut survival show kan terus katanya dia pengen kuliah apa pengen sekolah apa apa gitu <coughs> happy birthday kak Yaya Oh iya ya dia udah solo di China ya Gak tahu sih Mana on the picture? Wih, ada hantu-hantu. Apa sih hantu-hantu? Freya pamit -hantu? ya, Oke. Okay. Kamu tim China, tim Korean, or Japanese? Tiga-tiganya lah. Apa antar Girls Planet tahun depan ada dari Thailand, Indonesia, sama Filipina? Kayak wow. Apakah akan bertemu dengan saudara-saudara BNK dan MNL RCGM? Hah, beneran? Lah ya gak tahu, aku kan nebak. Nebak. Maksudnya aku 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 maksudnya 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 maksudnya, maksudnya apakah akan ada tau nggak yang rumor NCT Indo itu iya weh Emang itu beneran gak sih Bener gak sih tapi emang ada sih orang Indonesia kayak misalnya kayak tiktokers cowok gitu yang aku lihat kayak yaudah emang visualnya visual Korea banget gitu. Prince Fortet aja Jepang doang. Iya. Apa apa aku harus ke AKB dulu mirip gitu Forty <tik> 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 Prince bukan Prince Prince. kayak banyak gak sih orang Indonesia yang kayak mukanya kayak ya udah Korea aja gitu. Yeah, yeah. Pada hari ini teater yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Freya juga Korean vibes buat gimana sih sudah vibes Korean Freya <laughs> nggak sekolah aku udah kalau udah selesai kelas tadi mana nih on the beach sebenarnya aku trainee NCT Freya jadi sebenarnya JN hypen atau NCT gimana ya gimana ya nah, jadi trainee belief atau SM ya kelas berapa satu SMA? Masih sekolah online kah? Yes, masih Kon Konnichiwa Aku IPA aku dong baru sekolah pulang sekolah offline banget sih udah offline bro. Yes sekarang aku hechan edit. Oke. Belah kodok. Belum. Oh my god. makanya kapan ini kayak kranche segera selesai agar supaya aku bisa bener-bener ke sekolah. Ah. Udah nggak homeschool ya masih home kalau ada jurusan bahasa di SMA masih mau masih ada mau masuk nggak bahasa aku kita sih ya bingung kalau sebenarnya waktu itu kan aku juga nggak bisa milih kan mau IPA atau IPS sampai aku kayak ikut kuis di website gitu dan ternyata hasilnya fifty fifty <laughs> mungkin kalau masih ada bahasa terus karena hasilnya IPA IPS fifty fifty mungkin aku akan pilih bahasa deh Iya aku pengen SMK sih Pengen SMK Tata Boga Kayaknya seru gak sih Temen aku ada yang SMK Tata Boga Terus dia cerita dia pas pertama kali belajar masak Dia masak apa Sa Eh apa ya Sayur sop Eh apa-apa gitu Kayak Seru banget gak sih bro kenapa aku ini Kenapa? Memangnya kenapa? Mau Fred SMA, kita masih SMP udah SMA dong Iya ip, sumpah deh pengen makan, pengen masak mie instan tahu. Jika charger. Cie. Pernah patahin gerbang sekolah nggak? Nggak pernah lah, weh. Buat apa? Yang aku pernah itu tau gak sih? Kalau misalnya uh, apa namanya lagi ada proyek gitu kan? Terus kan ada kayak tangga-tangga apa sih namanya tangga buat tukang yang berdiri gitu yang besi-besi itu terus aku nggak sengaja waktu itu aku lari terus aku tarik jadi dia kayak goyang gitu saya aku langsung lari ke masjid <laughs> bukan aku tarik sih kayak aku gan Gle... apa sih namanya gitu deh pernah masuk BK pernah <laughs> eh enggak sih sebenarnya kalau dibilang BK sih enggak aku nggak pernah masuk BK tapi aku pernah dipanggil sama guru gitu loh Sama walas ya, ya gelendotan kayak aku megang tersambil muter gitu terus digoyang gitu terus lari di <laughs> pernah berantem sama temen sekolah Ya gimana ya Anak SD pernah lah ya Pasti kamu ngilangin sepatu anak sekelas ya Justru aku punya barang-barang aku tahu yang disembunyi sama temen aku dulu sepatu aku terus kacamata aku disembunyiin tiga kali apa dua kali gitu uh, Raya pernah, pernah ambil gorengan tiga bayar dua enggak aku di sekolah aku enggak jualan goreng eh jualan gak ya enggak deh kayaknya Dulu yang aku inget tuh di sekolah aku tuh jualin nasi goreng sama mie, mie goreng Terus kayak mama aku ngomel-ngomel gitu Kamu kenapa sih belinya itu-itu mulu Udah tau nasi gorengnya gak ada gizinya Cuma gitu-gitu doang Ini mah cuma pakai saus tomat sama kecap doang Nasi gorengnya Tapi enak weh Fresh dia pakai kacamata Sampai sekarang maksudnya aku masih pakai kacamata Cuman kacamata aku yang terakhir oh, kacamata kesayangan aku yang aku jaga dari SD banget 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 sampai sekarang aku kok bisa mengingat kacamata itu mungkin aku akan menangis lagi kacamata aku tuh hilang bukan hilang sih kayaknya waktu itu kan konser kan waktu itu pas konser Soluna itu tuh karena apa namanya kayaknya chaos banget terus kacamata aku tuh gak tau di mana kayak gak ketemu di venue nya entah jatuh pas lagi aku jalan atau enggak emang ketinggalan aja di ruang di ruang ganti baju Tinti gitu kan terus gak ketemu sampai udah minta tolong sama kakak staff JKT yang masih ada di sana kan gak ketemu kacamata padahal itu dari aku SD wadah, kayaknya dari kayaknya dia kelas 4 SD deh itu tuh kayak selalu sering banget hilang uh, waktu itu yaitu yang disembunyi nama teman aku udah pernah hilang kan terus balik lagi terus waktu itu pernah hilang lagi sampai aku beli kacamata baru terus ketemu terus sekarang hilang lagi terus kayak seharusnya bisa ketemu lagi nggak sih sampai aku sekarang kok misalnya aku dikasih kesempatan buat beli kacamata maksudnya kayak ada yang kacamata yang model persis buat kayak itu terus dijual masih ada itu aku pengen beli sih kayak itu kesayangan aku banget tuh eh kacamata warna hitam terus bagian gagangnya yang kayak tangka frame nya kan warna hitam kan terus tangkainya tuh kayak apa namanya kayak transparan gitu Terus yang kacamata yang aku baru beli yang warnanya kayak agak gold terus gold gitu patah kebagi dua <laughs> jadi kayak lens bukan lensanya iya udah kebagi dua aja kacamata sekarang aku gak bisa pakai kacamata diambil kakak staff semoga ya Gak tau sih, semoga akan ada kesempatan untuk aku ke venue itu lagi Terus tiba-tiba kakak staffnya kayak Ini kacamata kamu bukan hilang tahun lalu Kayak semoga gila ah! Eh bukan tahun lalu sih Please, kok gak siapa gitu ada ada artis siapa yang Tiba-tiba artis siapa gitu yang pakai ruangan yang sama yang pernah dipakai sama Tinti Terus kayak nemuin kacamata aku terus kayak ah! Terus bilang ke kakak, ke apa namanya ke staff yang ada di sana terus kayak ini kacamata siapa ya oh mungkin itu kacamata member JKT48 ntar dia kalau JKT48 diundang ke sini lagi ntar dikasih tau gitu please please doain dong semoga kacamatanya ketemu tau gak sih aku sampai setiap sholat setiap sholat ya setiap sholat isya aku tuh sampai ngedoain kacamata aku tau supaya ketemu karena itu kacamata kesayangan aku banget ya allah Nanti ini yo twice waduh. Berarti kalau perform pakai soft yes. Tapi kadang aku kok misalnya perform jar, apa namanya? jarang pakai soft sih, bukan jarang. Dulu aku kalau bisa perform jarang pakai soft Apa sih Freya? Sumpah gua bingung lo ngomong apa tapi akhir-akhirnya aku lagi sering pakai soft cuman kalau dulu aku jarang pakai soft kayak udah hafal gitu nggak sih we <tuk> <tuk> terus kadang pas awal-awal apa namanya ada penonton waktu itu kan sempat ppkm kan terus awal-awal ah, berisik bocah sana sana sana, sana, Kan awal awal ppkm terus ppkm terus ada penonton kan terus aku kayak masih awkward gitu aku kalau misalnya mau menatap orang jadi aku sengaja nggak pakai softline biar aku merasa percaya diri karena kan gak bisa ya nggak pakai softline kan blur gitu kan jadi aku gak bisa lihat gitu loh kan tapi sebenarnya aku bisa ngenalin kalian walaupun nggak terlalu kelihatan tapi... karena kok misalnya kelihatan banget aku kecanggung gitu kalau dilihat orang weh Om min minus. Tapi aku bisa ngenalin kalian karena aku kayak tahu oh kalau pakai kacamata kayak gini ini kakak ini ini kalau misalnya kayak gini kakak yang ini ini yang ini tapi kan kadang mukanya juga nggak terlalu karena kalian pakai softline eh pakai softline apa sih pakai masker terus udah pakai masker pakai facial tapi itu cuma pas awal-awal dari ppkm terus ada penonton sih sekarang aku udah pakai softline terus karena aku malu gak tau kenapa aku kan susah ya kayak orang yang susah bersosialisasi gitu kan jadi terus udah lama ppkm terus ketemu orang lagi aku lupa caranya bersosialisasi terus kayak <laughs> pakai masker facial lampu gelap nggak sih sebenarnya kalian kelihatan tahu bahkan raw paling belakang aja kelihatan mukanya keren gak sih Tapi pas hilang nangis nggak nangis nangis banget bahkan aku setiap sholat aku berdoa supaya kacamata ketemu aku pulang konser itu nangis bisa bisa aku masih nangis karena kan abis soluna kan masih soluna kan KBB baby kan terus aku udah nggak terlalu nangis tuh karena aku yakin aku akan lebih nangis pas lagi live show kan terus sampai rumah tuh aku nangis sampai ditanya nama aku kamu kenapa kamu kenapa nangis gitu kan baby grade ya kaca mata aku hilang terus diketawain sama mama Pas, uh, pasti pas era kamu pakai karena blockingnya ribet aku nggak bisa ganti blocking aku pakai soven karena kalau misalnya tapi kalian kalau misalnya row row depan tuh masih kelihatan tau kalau aku nggak pakai soklan walaupun masih kayak blurnya tuh bukan blur yang kayak blurr blur gitu kan kayak efek kamera enggak kelihatan sebenarnya mukanya tuh kelihatan cuman kalau aku mundur sedikit masih kalau aku ke line tiga ya nggak kelihatan kalau aku berdiri di belakang dekat led ya nggak kelihatan mukanya cuman kalau misalnya aku lagi berdiri di depan terus kayak mau eye lock ya kelihatan tapi setiap aku ganti blocking aku biasanya pakai softline aku usahain pakai softline karena sambil nginget-nginget kan kalau misalnya udah udah nggak ini aku nggak pakai softline juga masih kayak aman-aman gitu kayak masih masih hafal lah wd minus berapa dua 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 lima sebenarnya aku biasanya beli softline yang 225 tapi waktu itu Marsha belinya dua terus kayak eh udah ternyata jelas juga berarti kayaknya sekarang 275 deh kalau baca LED itu juga nggak kelihatan kelihatan tapi harus fokus banget karena kalau misalnya aku ke distract dikit langsung blur lagi matanya bahkan aku pas pertama kali tau kan biasanya kalau misalnya mau beli kacamata atau nggak kayak tes mata gitu kan disuruh lihat rumah-rumah itu kan Terus katanya pas di foto aku tiga, tiga dua lima Minusnya Terus pas lagi disuruh yang baca-baca itu aku kurang-kurangin aja Aku sok-sok tahu aja padahal aku memang menghapal Ya lah member jaget di 48 kan cepat ngapal blocking Jadi ngapal tulisan gitu huruf-huruf gampang Astagfirullahaladzim Freya Aduh. <SILENCIO> ah. <SILENCIO> tapi kayaknya sampai apa sih namanya kayak kakak staffnya hap, apa namanya kakak staff kacamata kayak tahu gitu loh soalnya dia bilang ini dibaca ya dek jangan jangan dihapalin ya <laughs> Ya, yeah, G M N ya, yeah. habis yeah, kocak, habis di tengah jalan, untung aja masih nyampe, masih prisik, buat bocah. anak zaman sekarang gede-gede aja minusnya iya soalnya kan kayak aku kan abis apa namanya abis enggak aku tuh ganti lensa itu abis lockdown pertama kan terus kayak lockdown pertama itu kayak di rumah terus dan kayak main hp terus kan jadi kayak hmm Jangan keseringan main HP sambil tidur, kalau tidur kan merem, Kak. <tik> aku gemuk karena PPKM. Percaya gak sih aku lockdown, aku naik 6 kilo tau. Eh, apa 5 kilo ya? 6 kilo. Pakai sekarang sebenarnya aku lagi ngurangin makan tapi kenapa sih? Kenapa gitu coklat tuh diskon pas lagi aku kayak mengurangi makan, menyebalkan semuanya menyebalkan. Ayo ngasih Freya nggak Gak percaya. Aku tuh sebelum lockdown itu 39. Terus abis lockdown itu 44. sebelum lockdown aku berat badan 39 terus sekarang 44 44 45 46 karena aku naik turun naik turun terus tahu akhir-akhir ini kenapa ya dan di situ mar sini mar 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 sini dulu mar sini mar tinggi aku 160 dia kayaknya mobil kita. Hey. Emang iya ya pas ya. Aku tidak tahu. Kok tak sih namanya? No ini si murah. Pantesan pas foto TGIF sebenarnya itu bukan gendutan, tapi aku itu nempelin tangan aku ke badan jadi kayak kelihatannya dia melebar <tuk> ah pertama <tuk> kali pakai kacamata kelas 4, kelas empat deh kelas empat kelas gitu kelas lima kelas empat kelas empat kelas tiga mobil eh aku masih nyangkut ya tahu gimana ya cara ngecelin pipi kayak aku harus tanya sonu nih weh sonu sih sonu sang tapi dia gak gak gemuk dia gak cabi juga tapi dia pipi kayak lucu gitu gemes ngunyah oh, luar ngunyah luar apa luar ya masih kayak oh jatuh ya lah ya aku lagi mau ngurangi makan tapi mau mengunyah tapi kayak jangan banyak nyemil kalau nyemil ya jujur sebenarnya aku jarang makan tapi aku nyemil mulu aku malas makan nasi tapi aku lebih suka makan coklat enggak sih nggak nggak cuma coklat sih aku suka makan roti tapi kayak Mau makan tapi doyan es krim nah Lasurku iya, kayak susah melayang. banget gak sih bro? Iya kasur mau melayang iya ah. Uh. Aku nggak nyemil tengah malam turun 4 kilo sebenarnya. JG tiga pulangnya malam kan terus kadang aku kok misalnya udah kegiatan aku suka bukan lupa makan sih tapi kayak males makan aja jadi aku baru makan kok nyampe rumah sering berantem gak sama adek gak ada hari tanpa gak berantem sih to be honest. mas makan tapi nyemil. iya we bisa Makan malam tidak boleh di atas jam 5. Tapi sih makan malam jam 7. sebenarnya aku kadang kalau misalnya sehari makan cuma satu kali sih. Aku makan kalau aku mau makan aja. Kadang aku cuma makan kalau siang, malam mau paginya enggak. Tapi kan aku pagi kayak, kayak maksudnya pagi aku makan roti Kalau enggak malamnya aku cuma makan kayak um, Sereal bar gitu Tapi beruntung sekarang udah ada SNM ya yang sangat membantu saya untuk mengurangi lemak karena jogetnya sangat subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. kalau makan pagi enak men banget bro kayak apa ya aku dari SD itu nggak pernah sarapan karena setiap sarapan aku sakit perut Gak mau Gak suka Oh, dari SD gak pernah sarapan gara-gara itu sakit perut. Mana akun kalau misalnya sekolah kan? awan um, kalau sekolah kan kayak ada sebelum belajar itu tuh dulu aku oh, terus kelas lima tuh ada ikrarnya dulu ada ikrar gasih kayak baris di depan terus ikrar habis itu um, apa namanya baca alquran dulu habis itu pas kelas namanya bahkan kita ada sholat duha dulu karena mau dimudahkan buat un kan tapi ya gitu sakit perut makanya aku gak mau makan kenapa, kenapa? Eh, indera, indera, indera. kasih tahu tempat yang waktu tapi barang. kalian nggak boleh kalau misalnya nggak sarapan bro kayak kalau aku tuh ya udah emang aku gak bisa aja sarapan tapi kalau kalian harus sarapan karena sarapan itu sangat penting, WC sekolah adalah tempat terhoror. Jujur, tau gak sih dari kelas aku sampai uh, dari kelas aku ke kamar mandi di sekolah aku waktu sd tuh jauh banget. kayak um, pakai apa ya ininya? kayak misalnya dari eh, keluar dari, dari dari apa namanya supermarket yang ada di FX sampai ke lift FB Kan kan kalau di FX kan ada supermarket kan yang di FB dari supermarket itu sampai ke lift sejauh itu kamar mandinya Bahkan aku harus melewati sejauh enggak enggak lebih jauh lagi berarti pokoknya aku harus melewati gedung TK dulu. Aku harus menyeberangi masjid dan gedung SMP baru aku nyampe. Enggak, enggak, enggak. Sebenernya bisa lewat masjid sama gedung SMP, tapi itu bakal lebih jauh karena harus mutar. Kalau misalnya ngelewatin gedung TK, itu berarti harus ngelewatin taman bermain anak TK dulu. jauh pokoknya udah deh. dramatis banget bukan dramatis tapi emang begitu makanya kita kayak malas sebenarnya kan emang di masjid gak ada wc enggak di sekolah aku yang dulu tuh ada tiga gedung empat, empat gedung gedung smp gedung tk gedung sd 1 sama gedung sd 2 aku di gedung sd yang kedua terus kalau misalnya mau ke toilet yaitu kalau nggak ngelewatin masjid sama gedung SMP Ya berarti ngelawatin TK Sama Taman bermainnya mereka Halo? Toilet satu doang Nggak baru, baru. <laughs> Toiletnya enggak satu doang Tapi toilet satu lagi Itu di gedung SD 1 which is aku harus nyebrang jalan uh, Mark. Mark. Aku dulu. Aku mau kasih tahu. gak modal buat sekolah sebenarnya aku ngerti sih mungkin kayak uh, kamar mandi ngambil tengahnya gitu loh jadi kayak dari gedung SD 2 dekat dari gedung SMP deket, dari TK juga deket. Karena kalau misalnya di gedung SD 1 itu jauh lagi kamar mandinya. Gak pernah mau ke WC sekolah karena jijik. Iya kan, takut gak sih? WC sekolah aku tuh kayak lampunya tuh redup gitu loh. Terus di depan kamar mandinya ada tempat wudhu kan. Dia agak serem juga nih kalau misalnya datang ke kamar mandi sendiri tiba-tiba ada suara keran kan gitu. kayak bahkan pernah ada yang cerita waktu pas mereka apa namanya pesantren kilat ada yang cerita gak tahu sini bohong apa enggak maksudnya kayak namanya anak SD kan ya pas malamnya pas ngelewatin kamar mandi tuh ada ada permen eh ada permen ada hantu bungkus terus kayak di kamar mandi berisik oh tidak Di masjid sekolahmu dulu cuma tempat wudhu Hah? Di masjid sekolah kok dulu cuma tempat wudhu Iya bahkan tempat wudhu yang tempat wudhu yang ada di depan masjid itu cuma tempat wudhu buat cowok karena kan kalau misalnya cewek kan harus buka jilbab kan terus gak boleh gitu loh kelihatan jadi kita dipisahin tempat wudhunya semangat lesnya aduh aku gak mau nyebut ya nama sebutan hantunya jadi aku bilang aja hantu bungkus SD dulu berkerudung Iya SD aku dulu wajib Enggak sih enggak wajib sih Kalau di sekolah iya, Iya 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 wajib sih Kalau di sekolah Padahal kalau misalnya di sini Cabang SD yang di sini Enggak wajib Kalau masih bisa lihat mereka Enggak Aku kayaknya udah ketutup dari aku waktu itu udah mulai akil balik. cuman kau feeling bisa sebenarnya ya dulu aku kayak seneng banget tau bisa ngeliat <laughs> aneh gak sih kayak aku sangat bangga I'm so, I'm so proud of myself aku bisa ngeliat gitu ya. tapi waktu itu aku pernah nonton cerita tentang uh, orang yang punya Indra keenam juga kayak ada youtuber yang ngebawain cerita, so aku kayak oh my god ternyata resikonya segede itu bro, jadi aku kayak mikir hmm, gimana ya, iya kayak spesial gitu kayak merasa spesial aja. Dulu aku inget banget aku waktu pas di Lampung kan di rumah. Eh, di rumah nenek aku gitu kan terus nenek aku tuh minta tolong ambilin benang di lantai atas sedangkan di lantai atas itu lampunya tuh nggak hidup maksudnya lampunya tuh dimatin gitu karena nggak ada yang tidur di lantai atas kan terus semua sepupu aku kayak ngajak aku karena mereka pada takut terus kita berlima bayangin kita berlima naik ke atas padahal cuma buat ngambil satu dua benang satu dua gulung benang gitu kan terus sepupu aku bilang nanti kamu kalau lihat apa-apa teriak ya ntar kita langsung turun gitu kan terus habis itu aku um, apa namanya ya udah tuh aku naik ke atas habis itu aku lihat bayangan cuman bayangan tuh kayak gak ada bentuknya gitu loh kayak kayak ada dinding kosong eh, yang gak ada lemari gitu gitu pokoknya dinding polos gitu terus ada bayangan bayangannya kayak bayangan cahaya bias bias cahaya dari luar gitu loh tapi pas aku lagi neng aku nengok ke pintu seberangnya yang apa namanya ada maksudnya pintu seberang di seberang bayangan itu ada pintu terus pintunya tuh ketutup dan jendela yang di atas pintu itu juga ketutup terus bayangkan itu dari mana kan terus aku teriak aja siapa kamu gitu terus kita langsung lari ke bawah gitu bahkan sepupu aku yang paling tua tuh ngedahuluin aku jadi aku ditinggalin paling belakang gue bahkan uni uni tuh kayak sam turun sambil sambil teriak gitu kocak banget sih Abis itu aku ketawa nyampe ya sebenernya sebenarnya aku nggak tahu itu apa. <laughs> Cuman ya aku ngeliat aja ada bayangan, tapi kok gak ada bias cahayanya gitu loh. Ya udah, siapa kamu aku terakin gitu kan itu kita langsung lari turun ke bawah uh, Torka enggak wetor kan seumur aku iya. Ini bisa lihat juga enggak enggak kok aku tuh kayaknya turunan dari kak dari nenek aku yang oh, dari ya, papa lah ya. Emang, di dalam air bisa malu nggak sih kalau diingat ketawa sih aku kalau inget ya <laughs> karena orang-orang pada panik kan karena emang jujur kayak aneh bentukannya tuh kayak gak jelas bentukannya gak jelas terus beda dari bias cahaya yang ada di atas yang di jendela gitu loh Tor itu semua nama aku bahkan kita pernah satu kelas pernah duduk sebangku Gak nggak sebangku juga sih kayak depan depan depanan gitu tapi kamu tipe orang yang kalau lihat langsung diceritain Langsung, aku dulu langsung diceritain Karena gimana ya, anak SD kan Anak TK, anak SD, aku langsung Kadang malah Aku nggak mau cerita, tapi aku ditanya Kayak waktu itu aku pernah Lihat kan Terus Ayo lagi. Karena mungkin Om um aku yang dari mama kan, adiknya mama aku tuh kan juga bisa kan Jadi gara-gara aku Air mukanya udah berubah, mungkin kayak Ekspresi aku udah kayak tegang gitu dia sadar dan mungkin juga uh, om aku ngeliat hal yang sama kan terus langsung mataku ditutup gitu terus uh, apa namanya disuruh masuk ke ruang keluarga kan terus tadi lihat apa ditanyain gitu gitu terakhir ngeliat kapan nggak inget kayak sudah kayaknya lumayan banyak sampai aku juga terakhir lihat SD deh kayaknya di rumah aku yang di Kalimantan. Terakhir itu ngeliatnya wujudnya kayak adik aku. Paling serem pernah lihat apa? Sebenarnya aku itu bukan yang ngeliatnya jelas banget gitu loh. Kayak jelas yang wujudnya sejelas gitu kan. Enggak. Cuman tau gak sih tipe-tipe yang kalau misalnya huh? kelihatan nih dari ekor mata terus pas ditengok hilang gitu soalnya kayak gitu ya jujur aku takut sih karena aku lagi di kamar sendirian cuman ya udah ya kayak yang paling serem itu Halo. waktu itu pernah aku waktu kecil ini sepengat aku waktu kecil aja ya aku nggak tahu ini mimpi apa enggak tapi pokoknya sepengat aku waktu itu waktu kecil di tetangga seberang rumah aku yang sekarang Bukan tetangga seberang juga sih, kayak seberangnya terus sebelah kanannya gitu. Itu kan ada pintu. Nah, pintunya itu tuh kayak di bagian atasnya itu tuh bolong gitu loh, kayak ada jerujinya gitu. Terus dari jeruji itu kayak ada mata yang ngelatin aku gitu. Kayak dia melotot, mungkin dia realize kalau aku ngelatin dia. Jadi kayak dia juga sadar kalau aku ngelatin dia. Sedikitnya kita kayak tatap-tatapan gitu. Sambil aku main kasir-kasiran, aku nangis. Karena matanya merah gitu sih dia melotot ke aku gitu Kok gue kayak cerita Cerita hoax gitu ya Tapi kayak ya emang iya itu yang aku lihat dan yang aku inget ya itu Terus karena dulu papa mama aku masih kayak keluarga aku tahu kan Aku dulu dulu peka sama hal-hal yang kayak gitu Jadi kayak langsung dipangku nggak boleh main di situ lagi kalau kemana-mana aku ditemenin Nih, ya. Nih, deh. Nah, mata merah pasti uci ya? <guluh> asur jujur aku takut kok aku boleh ketawa gak sih eh enggak deh terakhir kayaknya bulan lalu beberapa bulan yang lalu deh waktu itu aku ketindihan terus aku ngeliat di depan aku bener-bener kayak Wah. nggak sampai diganggu kan alhamdulillah sih nggak diganggu ya cuman ya gitu sih kita cuma tatap tatapan doang Oh iya kan sekarang ya Halloween yang <saranya> aku kok bisa kok misalnya tidur Itu baca doanya banyak banget Karena aku takut Apalagi Uni Aku suka sama Uni kan Uni tuh kalau tidur tuh lampunya dimatiin sedangkan kamar aku itu um, kasurnya kan ngadep ke TV di belakang TV tuh ada jen, ada jendela jendela yang ngadep keluar langsung gitu loh yang ngadepnya ke gudang belakang misalnya gudang outdoor gudang outdoor nggak tuh gitu dia tempat jemuran gitu kan jadinya tuh kayak kadang tuh suka terus apalagi aku suka nontonin konten 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 horor gitu kan jadi kadang suka GMN gitu. Wah, Jadi aku kalau doa banyak-banyak. kok -banyak. misalnya mau tidur baca Al-Fatihah, baca uh, apa namanya Al-Ikhlas, baca Anas, baca al falak Habis itu habis baca al falak baca ayat kursi, habis baca ayat kursi aku baca doa tidur. Baru aku tidur. Ini jam berapa ya, Bro? Oke. Okay. Ntar lagi aku berangkat Kasih udah nemuin, nemenin aku kok Baca doa ya guys Ayo, jalan. Kau lagi? Yang Kau paling serem diinget Gak, gak, gak serem-serem banget Kayaknya semuanya serem deh Jadi kayak aku gak bisa milih Gak bisa milih, gak tuh takut banget ah, Takut Dadah 22 ada Kak Sofa, 21 ada Kinan, Kak Kinan S, 20 ada Kak Asolali, 19 ada Kak Peyeknya Jessica, 18 ada Kak Abdu, 17 ada Kak Rizal Wahyudi, 16 ada Kak Throwback, 15 ada Kak Ben Ben kenapa nama teman aku dulu 14 ada Kak Rizki Kinsey Jore, 13 ada Kak Ziko dan 12 ada Kak Ande Ande, Ande, 11 ada kadika, 10 ada kali, 10 kali, kali, 9 ada Kak Bayu ada kabayu, ada kabayu, Tanse ada Kak Tanse 7 ada Kak Ismail 6 ada Kak charger, oh ada masih di sini, bukan lagi, 18 5 ada Kak Adit 4 ada 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 3 ada Kak Nigel, 2 ada Puni cayangku dan ya, 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 ya. friend my y'all Yes Sebelas ada <laughs> Nishimura Riki Well done Oke okay. Oh apakah selama ini namanya Nishimura Riki Terus tadi giftnya dari Kali Dari Kaden Akbar Dari Karofi Ada dari Kasreshi juga Terima kasih Lihat loh Lihat aku Dra Dadah See you, so. friend. Teater, friend. Bye bye. Yang bisa jalan.